sekolah, kompetisi intelektual, atau kapital. Ini sebuah gugatan yang sangat kental karena memang tak terbantah di keseharian. Sekolah seringkali tak lagi identik dengan intelektual yang patut dihargai dan diberikan ruang dan tempat yang cukup baginya. Sekolah tak lagi menjadi tempat di mana intelektual menjadi tuan rumah dan mampu mewujudkan dirinya, mengaktualisasi tiap pemikiran menjadi tindakan yang nyata yang berguna untuk kehidupan. Kapital datang mengganggu, menggeser intelektual sehingga kapital menjadi penguasa di dalam sekolah. Kegelisahan dengan segera pasti terjadi, tapi celakanya banyak orang memilih main mata karena ternyata malas untuk belajar menjadi orang yang pintar. Orang selalu memilih cara yang instan, seperti membuat mie instan yang sangat menyenangkan, maka instan pula sekolah, sehingga terjadilah pengabaian, bahkan pengkhianatan terhadap intelektual. Kapital maju melenggang dengan tenangnya, tak perlu bersusah. Kapital meluluskan, memudahkan segala sesuatunya. Akhirnya sekolah berubah, tak lagi intelektual, tetapi kapital yang menjadi tuan rumahnya. Kapital melenggok ke sana kemari dengan pongahnya. Kapital bisa mengatur segala-galanya, sehingga 1 + 1 = 2. Itu hanyalah sebuah intelektual. 1 + 1 juga bisa 3. Dan itu benar di mata kapital. Celakalah kita, karena kita sudah menjadi bangsa yang mengkhianati intelektual. Maka masa depan pasti suram buat kita. Berbahagialah mereka yang menghargai intelektual, menempatkan pada tempatnya, dan dia ada di atas kapital. Karena intelektual akan bisa menghasilkan banyak kapital, tapi kapital yang campur tangan menggeser intelektual bisa melumpuhkan segala-galanya. Semoga kesadaran kita belum terlambat. Semoga semua mata melirik ke sekolah. Dan jika Anda pelakunya, berhentilah, karena terlalu banyak yang Anda rusak. Jika Anda memikirkannya, buanglah, jangan terjebak dan berada di sana. Dan jika Anda memusuhinya, bangunlah, bertandinglah, sekalipun terasa berat, itu layak Anda perjuangkan. Semoga kita semua sama, bangsa Indonesia yang cinta intelektual dan menjadikannya tuan rumah di dalam sekolah. Bukan berapa harga kursi, tapi berapa mampu berpikir orang yang mendudukinya. Bukan berapa harga pendaftarannya, tapi berapa pintar yang mendaftarkan dirinya. Semoga para pendidik, semoga pengelola sekolah masih punya hati nurani pada intelektual. Bersama saya, Bigman Sirait.